Saujana mata memandang, daerah Tasik yang terbesar di Mindanao dan kedua terbesar di Filipina, Tasik Lanao. Dari sini, ia tertampil seolah-olah seperti lautan yang luas. Keluasannya 300 km persegi. Ia membayangkan kekayaan sumber air yang membentuk penghidupan di ruangan tasik ini. Faktor sumber bekalan air menjadi pilihan penempatan penduduk Melayu mengisi ruangan penghidupan sejak tertubuhnya institusi Kesultanan Maguindanao 500 tahun lalu. Kenyamanan Tasik Lanao terasa walaupun dari puncak Bukit Langgagan. Tasik ini seluas 30 km dan panjangnya 10 km. Ia menjadi sumber bekalan air dan elektrik bukan saja bagi wilayah Lanao del Sur, malah bagi sebahagian besar Mindanao. Dan jika cuaca lebih baik daripada hari ini, kita dapat lihat tebing basak nun di sebelah sana. Tetapi jika kita perhatikan betul-betul, kita dapat lihat sebenarnya banyak masjid dibina di pesisiran Tasik Lanao ini. Malah saya diberitahu di Marawi ini sendiri, lebih 50 masjid dibina berhampiran tasik ini. Perkembangan Islam masih berlangsung. Masjid yang sedang dibina seumpama ini tumbuh di serata daerah di sepanjang tasik. Peranan Tasik Lanao kepada penduduk di sini amat ketara. Tiada kemudahan paip air disalurkan ke rumah. Sebaliknya, mereka mengekalkan tradisi mencuci pakaian keluarga, mandi manda dan membersih diri. Malah disinilah tempat mengambil air wudhu untuk menunaikan solat di masjid yang banyak di sepanjang Tasik Lanao. Keunikan ruangan tasik ini bukan saja tercerna oleh persekitaran alam semula jadinya yang masih kekal terpelihara. Malah lebih jauh daripada itu, keunikannya terpampang oleh budaya beragama di daerah ini. Gambaran masjid yang terletak berdekatan satu sama lain di sepanjang tasik ini, tanda pengaruh Islam berpasak kukuh di sanubari penduduknya. Inilah hakikat yang mendasari resam hidup masyarakat di sepanjang tasik ini. Difahamkan, nama Mindanao sebenarnya mengambil sempena tasik ini. Perkataan Mindanao berasal dari dua perkataan, iaitu Min yang bermaksud melimpah dan Danao bermaksud tasik. Jadi, ia membawa makna air tasik yang melimpah. Batas tembok yang saya lalui ini dahulunya berperanan sebagai titik pejalan kaki menuju ke masjid. Di waktu itu, paras air melewati tembok batu ini. Pada asalnya, masjid-masjid di sini dibina betul-betul bersempadan dengan tebing air bagi kemudahan jemaah mengambil wudhu. Tetapi di waktu ini, masjid ini tidak lagi bersempadan dengan batas air, sebaliknya berada agak jauh dari tebing tasik. Penurunan paras air disebabkan pembinaan empangan untuk tujuan penjanaan elektrik yang dikendalikan oleh Kerajaan Filipina di Manila. Masih pun begitu, keindahan reka bentuknya menunjukkan seni bina tersendiri. Berdasarkan plan asal, masjid ini seolah-olah berada di sebuah pulau yang dikelilingi air. Inilah pemandangan asal masjid-masjid di sepanjang Tasik Lanao. Suasana waktu itu hanya tinggal kenangan. Jemaah hanya perlu menuruni tangga ini dan mengambil air sembahyang di sini. Tetapi itu beberapa tahun dulu. Kini air Tasik Lanao dikatakan semakin cetek. Para jemaah perlu turun jauh ke bawah untuk mengambil wudhu. Hari ini, masjid di sepanjang tasik ini seolah-olah memiliki halaman baru, merubah pemandangan waktu lampau. Seni bina masjid darah ini memiliki kepelbagaian dalam reka bentuknya. Antara satu masjid dengan yang lain tidak menampakkan corak yang sama kerana setiap perkampungan memiliki ahli pertukangannya sendiri. Setiap kampung mempunyai satu hingga tiga buah masjid dan usaha pembinaan adalah berasaskan kerja gotong royong penduduk kampung masing-masing.
Masjid di sini lambang kemuafakatan masyarakat dalam menghayati nilai Islam. Waktu selepas solat diisi dengan majlis ilmu. Tua dan muda berganding dalam membentuk jiwa beragama. Ungkapan bahasa Maranau yang digunakan tidak jauh berbeza dengan bahasa Melayu. Di sini sudah menjadi tradisi, di mana saja tempat letak masjid, disitulah tumpuan penduduk mendirikan penempatan. Setiap pertumbuhan penempatan baru yang melebihi 50 rumah kediaman, pastinya sebuah masjid didirikan bagi menampung tuntutan agama. Di samping penghayatan agama, penempatan penduduk turut diserikan dengan budaya sara hidup yang unik di daerah pedalaman ini. Antara unsur tradisi yang masih dikekalkan ialah hasil tenunan kain. Bagi Puan Salamah, sudah hampir 30 tahun dia mencari nafkah melalui usaha menenun kain untuk dijadikan pakaian tradisi, kain songket, sejadah, dan kain pemidang dengan tulisan Arab. Ini aktiviti kampung yang masih kekal diwarisi hingga ke hari ini. Ia menampilkan tradisi berpakaian orang Maranau, terutama ketika berlangsungnya Majlis Adat Istiadat Melayu. Pemidang bertatah manik yang membentuk tulisan 99 nama Tuhan sering menjadi pilihan ketika majlis perkahwinan dan sambutan Hari Kebesaran Islam. Anak Puan Salamah, Sa'dah, turut membantu dalam melanjutkan tradisi penghasilan barangan tenunan di kampung ini. Rumah ini antara 50 rumah yang menjalankan industri kecilan seumpamanya. Hasil industri tenunan di kampung di sini sebagiannya dihantar untuk dijual di Pekan Marawi dan selebihnya diedarkan hingga ke seluruh Filipina. Kampung Barangai Raya di Tugaya. Reka bentuk rumah di sini menggabungkan binaan kayu dan batu, persis kampung Melayu lain. Hanya yang membezakannya ialah pekerjaan yang tersembunyi di sebalik kediaman di sini. Sa'dat Arif, 43 tahun, tukang yang mahir, berpengalaman lebih 20 tahun dalam kerja seni ini. Dia mewarisi kemahiran ini daripada bapanya. Dan kemahiran itu diasaskan oleh nenek moyangnya ketika zaman pencerobohan penjajah Spanyol ke atas Mindanao. Hanyanya membezakan kemahiran Sa'dat dengan usaha nenek moyangnya ialah pada tujuan ia dicipta. Inilah hasil pertukangan Sa'dat Arif. Pakaian baju besi yang diperbuat daripada tembaga. Di zaman nenek moyangnya, ia dipakai oleh pahlawan Melayu untuk menangkis bedilan peluru senapang tentera Spanyol. Tetapi hari ini, tujuan ia dicipta telah berubah. Keunikan baju ini dijadikan barangan cenderahati, lambang kepada kehalusan seni tradisi waktu silam yang mewakili kedaulatan pemerintahan Kesultanan Maguindanao menentang penjajahan Spanyol selama lebih 380 tahun. Sa'dat juga membuat keris. Keris ini dikenali sebagai keris sundang. Bagi masyarakat Melayu tradisi, keris menjadi lambang utama peralatan pertahanan diri. Dia turut menghasilkan barangan tradisi perang seperti perisai ini. Terdapat 31 buah rumah di kawasan ini yang mengusahakan pembuatan peralatan tradisi perang. Kasan Mat Mampar, 30 tahun, menumpukan usahanya hanya dalam membuat hulu sundang. Di sini, kayu yang sakakan kayu nangka digunakan untuk membuat hulu dan sarung keris. Secara purata, Kasan mampu menyiapkan 30 ulu keris sundang dalam sehari. Musik.
antara bukti kemahiran orang Maranao dalam seni pertukangan keris dapat disaksikan melalui hasil ini. Abdul Madugankar, 38 tahun, mengambil masa 2 bulan untuk menyiapkan keris ini. Ia menggunakan beberapa jenis logam, termasuk emas 14 karat dan perak. Dari campuran logam itu, ia dilekukkan menjadi sebilah keris yang amat berseni. Keris dari kampung raya ini memangnya telah terkenal kerana ciri kehalusan pembuatannya yang bernilai tinggi. Ramai bangsawan dari Brunei dan Malaysia gemar menempah keris bermutu tinggi dari pusat industri kampung di sini. Keris ini dijual pada harga 55,000 pesos bersamaan RM5,500. Hari ini, keris diagungkan bukan kerana peranannya untuk berperang, sebaliknya kerana seni pertukangannya yang melambangkan keunikan bangsa Melayu dalam mereka bentuk peralatan yang tidak ada seumpamanya di rantau lain. Di sebalik keindahan ini, tidak pernah terpadam sejarah lampau yang menyorot perjuangan mendaulatkan agama Islam di bawah pemerintahan Kesultanan Maguindanao. Daerah ini tidak pernah dijajah oleh kuasa Spanyol atau Amerika. Dan hasil perjuangan waktu dulu kini mencorakkan suasana aman di seluruh penempatan di sepanjang Tasik Lanau. Inilah daerah Marantau yang pernah menjadi kawasan pemerintahan Kesultanan Maguindanao. Hari ini, warna kehidupan tradisi masih kekal. Tetapi di abad terdahulu, kawasan ini menjadi satu sasaran serangan Spanyol untuk melemahkan pengaruh Islam. Dan pinggir tasik ini antara kesan kota pelabuhan pemerintahan Islam mempertahankan serangan Spanyol. Serangan tentera Spanyol hanya berlaku dua kali. Serangan pertama, tahun 1640, berakhir dengan pengunduran tentera Spanyol. Selang 250 tahun kemudian, Spanyol merancang serangan kali kedua. Armada dari Manila hadir pada tahun 1891. Kali ini Malabang dijadikan markas operasi serangan ke atas Tasik Lanau. Lebih tragis, pendekatan Spanyol kali ini ialah membakar segala hasil tanaman penduduk di sini. Tetapi serangan itu berkesudahan dengan pihak Spanyol terpaksa berundur buat selama-lamanya dari Tasik Lanau. Dahulunya terdapat sebuah kota pemerintahan Datu Maranao yang terletak di atas bukit. Saya menyusuri laluan jauh ke pedalaman belukar ini untuk menyelami hakikat sebenar di sebalik perjuangan itu. Terlintas nama seorang pemerintah agung, Kesultanan Maguindanao, Sultan Kudarat. Keagungannya begitu terselah sehingga salah satu wilayah di Mindanao hari ini mengambil sempena namanya. Sultan Kudarat, tokoh pemerintah terunggul, berjaya mempertahankan kedaulatan institusi Kesultanan Maguindanao daripada jatuh ke tangan Spanyol. Peranannya diteladani oleh pemerintah wilayah Lanao, Sultan Binito Amito, ketika Spanyol menyerang kali kedua di daerah ini. Disinilah tempat berlakunya pertempuran di antara tentera Sultan Binito Amito dengan tentera Spanyol kira-kira 200 tahun dahulu. Dalam pertempuran itu, tentera Spanyol telah berjaya ditumpaskan dan mereka telah lari ke Malabang, terletak kira-kira 75 km dari sini. Ketika itu, Malabang ialah kemah ataupun kem tentera terbesar di Lanao del Sur. Inilah kesan satu daripada kota pertahanan bersejarah Melayu dalam mengenang detik penentangan dengan penjajahan Spanyol. Reka bentuk benteng kotanya dikatakan memiliki persamaan dengan kota Johor Lama di Kota Tinggi Johor. Seperti juga di Johor Lama, bangunan istana dan pusat pemerintahan tidak lagi kekal hingga ke hari ini memandangkan ia dibina menggunakan kayu. Yang tinggal hanya benteng batu yang ditimbus tanah sebagai tempat pertahanan menghadapi ancaman bedilan Spanyol. Tetapi takdir menentukan segalanya. Tahta Kesultanan Maguindanao berakhir tatkala Filipina mencapai kemerdekaan. Yang tinggal hanya Kota Lama.
ia bersemi bersama kenangan zaman kecemerlangan pemerintahan Kesultanan Melayu mendalatkan peradaban Islam. Walaupun ia berlalu, syiar itu masih kukuh diingatan seluruh bangsa Melayu. Unsur peradaban tradisi Melayu di bumi Mindanao masih mampu dilihat hingga ke hari ini. Antara yang paling unik ialah bangunan kediaman bangsawan Maranao dan Iranun yang dikenali sebagai Torogan. Bangunan ini unik kerana ukiran terdapat di sudut tepi binaan. Perkataan ukir memberi makna yang sama dengan bahasa Melayu. Dan bentuk kayu yang tertonjol keluar ini dikenali sebagai panolong. Pada asasnya, bangunan sumpama ini bukan sahaja dijadikan tempat kediaman para datu dan bangsawan, tetapi lebih jauh daripada itu, ia dijadikan pusat perhimpunan agama, majlis adat istiadat diraja, majlis perkahwinan, tempat pengurusan kampung, dan pusat penyatuan ummah. Teknik meregang setiap sudut tiang dengan menghubungkannya antara satu dengan lain, bukti ketelitian seni bina Melayu dahulu membentuk ciri keutuhan kepada bangunan ini. Segalanya itu pernah berpaksi di sini dan ia masih menjadi simbol ketemadunan masyarakat Islam hingga ke hari ini. Zaman berubah dan generasi pelanjut hari ini melangsungkan kehidupan di landasan baru. Inilah suasana riadah di sebuah madrasah Tahfiz Al-Quran. Selepas solat subuh, atur cara harian diisi dengan permainan bola keranjang, permainan yang paling popular di Filipina. Sejurus itu, pengisian akan berlangsung. Inilah suasana yang membentuk penghidupan menuntut ilmu agama di kawasan Tasik Lanao. Pada asasnya, penubuhan madrasah secara formal di abad ke-20 ini bermula di daerah Tasik Lanao. Ia ditubuhkan oleh Syekh Muhammad Siddiq pada tahun 1938 dengan nama Kamilul Islam Ma'had Ulum. Dalam kurikulum ini, pengajian agama berganding dengan Inggris bagi memenuhi kehendak Akta Pendidikan Nasional Filipina. Tetapi pengajian yang berlangsung di sini adalah mengikut model madrasah persendirian yang pertama diasaskan oleh Syekh Ahmad Bashir di bawah nama Ma'had Mindanao Al-Arabi yang berada di bawah Persatuan Agama Islam Marawi. Sehingga kini, ada 35 madrasah persendirian di daerah Tasik Lanao ini. Di bawah pengendalian wilayah otonomi Islam, lepasan pendidikan di madrasah persendirian sumpama ini boleh melanjutkan pelajaran di Pusat Islam Raja Faisal di Universiti Mindanao. Beginilah suasana yang dibentuk proses pembudayaan di bumi Mindanao hari ini. Jerit perih perjuangan bersenjata yang berlangsung sengit di abad-abad terdahulu kini berbayar dengan terciptanya keamanan. Dan dari keamanan itu, tersebarlah kembali risalah Rasul di bumi yang pernah menjadi pendokong agama ilahi. Ia kembali bersemi bersama restu daripada Kerajaan Pusat Manila untuk sama-sama membangunkan kecemerlangan silam dengan mengetepikan dendam dan perbezaan pegangan. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خاسروا أنفسهم. Tidak mustahil keharmonian hari ini bersama bumi yang subur serta keindahan yang tak terbanding punya masa depan untuk berada seiring dan setanding berganding bahu membina semula muafakat di bumi Filipina. Thank you.
Esok, jejak Rasul mengembara ke Hanoi dan Haiphong, Vietnam untuk menjejaki umat minoriti di sebuah negara komunis. Sebuah masjid berusia 200 tahun dikenali sebagai Indian Pagoda. Pastikan anda bersama kami jam 7 hingga 7.30 malam esok. Jumpa lagi.